RCL 957 kami ada bersama Anda. Halo sahabat RCL, saya SK Perdana bersama tim yang bertugas. Kali ini tengah berada di Grand Ina Samudra Beach Hotel Pelabuhan Ratu, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Dan juga SK akan berbincang mengenai SBH atau mungkin lebih banyak yang kenal SBH ya, meskipun nama aslinya adalah Grand Ina Samudra Beach Hotel. Tapi orang-orang kenalnya SBH. SK bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu staff yang ada di SBH, tepatnya adalah seorang marketing communication yang ada di SBH ini, yaitu adalah Mbak Mentari. Halo Mbak Mentari, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Waduh, luar biasa. Selalu semangat setiap ngelihat Mbak Mentari ini, selalu excited Mbak ya. Oh iya dong, harus. Saya yang deg-degan sahabat dari saya, kalau ketemu cewek gini ya, ya Allah. Mbak Mentari, aku dan juga teman-teman dan juga sahabat RCL pastinya penasaran banget karena GI SBH Grand Ina Samudra Beach Hotel atau SBH mungkin lebih gampangnya, setiap waktu, setiap momen-momen itu akan selalu memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, selalu memberikan produk-produk yang sangat luar biasa. Seperti mungkin kalau saya flashback sedikit terakhir di kemarin, itu adalah di Natal dan Tahun Baru. Iya. Itu SBH punya produk dan juga program yang keren banget. Wow. Dan juga ini kan karena sudah masuk di Tahun Baru, di tahun 2024. Mungkin Mbak Mentari sedikit dong pengen dijelaskan di 2024 ini, SBH punya apa lagi nih yang bisa disuguhkan untuk para pengunjung, para tamu yang hadir ke sini, Mbak? Oke, yang untuk di bulan Januari sekarang yang udah berjalan ya, walaupun mau tutup. Udah 5 hari lagi. Iya, kita untuk di hari weekdays, kita ada harga promo jamur Januari murah di harga 800. Nah, itu sekarang dan hari Sabtunya stay and dine di harga 1.200.000 gitu. Dan sekarang nih yang lebih hangat-hangatnya. Apa tuh? Karena udah mau tutup. Jadi persiapan kita promo untuk di bulan Februari. Wow. Karena Januari udah mau beres, persiapan untuk program baru atau juga ada produk baru yang akan berjalan di bulan Februari. Iya. Tapi ini masih ada 5 hari lagi nih bulan Januari. Tanggal 25, sok para karyawan bang, waktunya nginap. Iya, betul. Khususnya hari Sabtu malam Minggu. Karena kita ada live music. Oh iya? Iya. Wow, keren. Jadi sekarang ada live music setiap weekend. Betul. Wih, keren. Mau nongkrong di kafein juga bisa. Tanpa resep. Oh, tanpa resep. Bisa langsung datang dan bisa langsung menikmati live music tadi ya. Yap. Wih, keren. Gue mentari Februari sudah mau mendekati. Tinggal 5 atau 6 harian lagi kita menuju Februari nih gitu kan. Februari ini kan identik dengan hal-hal yang memang manis-manis. Hal-hal yang memang juga apalagi sweet ya Februari itu kan. Tapi kalau ngomongin tentang SBL sendiri, punya apa di bulan Februari ini dan apa yang akan disuguhkan buat masyarakat dan juga tamu yang akan hadir nanti? Oke, kita ada program promo lumayan cukup banyak juga karena memang padat. Untuk bulan Februari, untuk di hari weekdays, kita ada promo Februari. Februari. Wow. Keren. Ini gue bikin nama bisa aja lagi ya. Ya, Februari. Ya, oke. Untuk harganya itu di Rp857.000, sudah termasuk TV-nya TV Deluxe include breakfast. Oh, include dengan breakfast. Betul. Oke. Itu untuk weekday. Weekdays. Oke. Ada lagi yang khusus nih? Apa tuh? Bulan Valentine. Oh iya. Sorry, tanggal. Untuk Valentine 14 Februari berarti. Iya, betul. Wih, ada apa di 14 Februari ini? Iya, untuk Valentine ini khusus harganya lebih spesial. Kita di Rp1.081.000 itu udah termasuk dinner. Romantic dinner. Iya, nanti kita ditata seromantis mungkin. Wah, untuk dinernya. Keren. Betul, karena memang momennya memang setahun sekali gitu kan ya, dan juga memang ya Februari identik dengan yang manis-manis dan juga yang romantis-romantis. Iya. Tapi nih, Mbak, yang aku tahu kan sekarang di Februari ini kita mendekati hari-hari besar. Ada beberapa hari besar di Februari gitu kan. Kita sebut mungkin ada Isra Miraj untuk para teman-teman muslim. Kemudian juga ada Chinese New Year untuk teman-teman yang di luar muslim. Punya apakah di SBH ini berdekatan dengan hari-hari besar tersebut? Apakah ada program khusus juga atau mungkin hanya akan nanti di 14 Februari aja gitu ketika Valentine? Oh enggak, tentu ada promo juga. Ada juga? Harga paket juga. Betul. Wow. Untuk harganya di Rp1.200.000 sudah dua kali makan. Termasuk makan malam, kamar, dan juga sarapan pagi. Dan yang lebih mewahnya lagi, setiap untuk tanggal 8, 9, 10 kita untuk dinernya bertematik. Oh, ada temanya juga. Dan tadi disampaikan Pak Aska, kalau itu kan tanggal 8 di hari Isra Miraj. Tentunya untuk dinernya kita yang berbau Timur Tengah. Timur Tengah. Iya. Keren gak tuh? Betul.
Berarti nanti akan ada nasi kebuli, kebal, pokoknya khas makanan Timur Tengah. Di tanggal 8 ya? Betul, di tanggal 8. Oke, oke, oke. Untuk Sobat RCL yang nggak mau menginap, datang aja langsung. Meskipun nggak menginap, makan, tapi bisa untuk reserve makan. Untuk makan. Betul. Wow, keren, keren. All you can eat lagi. All you can eat, buffet. Kemudian juga ini tematiknya di tanggal 8 adalah makanan khas Timur Tengah. Widih. Tanya dulu dong harganya berapa. Boleh deh, ini mungkin ya. Harganya berapa, dan memang juga kan barusan bisa dikatakan, bisa Mbak bilang kalau misalkan ini nggak harus selalu nginep. Kalau makan, kalau misalkan dinner aja berapa, kemudian kalau misalkan include dengan paket untuk menginap itu berapa? Iya, untuk makan aja kita 150.000, all you can eat. All you can eat 150.000? Betul. Ih, keren, keren, yeah, keren, keren. Yang keren. Untuk paket tadi dikatakan 1.200. 1.200 sudah termasuk dengan dinner yang barusan itu? Iya. Wow, keren. Jadi pasti pilih yang mana nih, karena kita momentum yang hari besarnya itu Chinese New Year ya. Di tanggal 9 betul. Itu pasti semua makanan yang berbau Chinese. Chinese food ada di tanggal 9. Tanggal 9, atau tanggal 10-nya kita seafood fiesta. Oh, karena memang kan harinya tuh kalau nggak salah Kamis, Jumat, kemudian dibarengi langsung ke hari Sabtunya juga, betul. Tanggal 10. Tanggal 10-nya apa? Seafood fiesta. Seafood fiesta, semua jenis seafood berarti ada di sana ya? Betul. Wow. Jadi mau pilih yang mana nih, Pascal? Boleh. Aku mau pilih semuanya sebetulnya. Setiap hari datang udah kalau kayak gitu. Tapi keren, berarti di tanggal 8 ada berdekatan atau bertepatan dengan Isra Miraj akan ada makanan ala Timur Tengah. Kemudian di tanggal 9 Chinese New Year ada makanan khas Chinese juga. Betul. Di tanggal 10-nya, di hari Sabtunya itu kan ada seafood fiesta. Seafood fiesta. Ini sahabat RCL. Jadi mungkin juga untuk kamu-kamu semua atau mungkin juga para tamu yang sedang mendengarkan dan juga menonton nanti, boleh langsung aja datang ke Grand Ina Samudra Beach Hotel bertepatan dengan bulan Februari ini. Berarti Mbak, kalau saya bilang, berarti paketnya tuh akan langsung berbarengan 8, 9, 10 dan akan nanti ada lagi di tanggal 14 berarti ya. Iya, betul. Wow. Keren banget. Ini yang untuk Valentine ini harga lebih murah loh. Oh, iya? Karena kan harga paket biasanya 1.200. Betul. Khusus untuk satu hari itu harganya 1.081.000. Udah dapat dua kali makan. Yang Livers tadi diner ya? Dinernya dinner romantik lagi. Gimana gitu? Spesial banget itu untuk tanggal 14 Februari. Wow, keren banget nih. Nih, Mbak, tapi aku sedikit pengen nanya juga kan, barusan juga sudah kita obrolin juga masalah pakai apa? Masalah programnya gitu kan, barusan juga harganya sudah disebutkan juga, tapi ada promo-promo lain juga nggak sih? Karena kan Februari ini, terutama di 2024 ini, juga ada momen yang juga spesial berbarengan dengan Valentine itu sendiri, yaitu adalah pemilu. Apakah juga akan ada tematik khusus tentang pemilu, atau mungkin juga tentang apakah itu sini ada nggak sih? Kalau untuk pemilu, kita tidak ada berbau-bau politik ya, kita netral gitu. Oke, okay. Jadi juga tetap ya kita di sini menekankan untuk kegiatan yang Valentine-nya sendiri di tanggal 14 Valentine, berarti ya. Chinese New Year itu sih, yang karena libur panjang kan? Iya, 8, 9, 10, 11 itu libur. Lanjut lagi nanti tanggal 14 libur lagi juga. Wah, enaklah kita banyak liburnya. Gimana lah ya. Momentari, tapi juga karena mungkin perbincangan kita mungkin gak bisa panjang-panjang, tapi yang itu juga sudah tersampaikan. Nanti juga mungkin nih untuk sahabat RCL, produk-produknya atau promo-promonya juga akan kita sertakan flyernya di bawah sini. Jadi mungkin untuk kamu yang ingin lebih tahu atau mungkin ingin reservasi juga boleh langsung. Nah, ngomongin reservasi Mbak, kemana sahabat RCL bisa reservasi atau juga mungkin ingin nanya-nanya seputar Grand Ina Samudra Beach Hotel ini? Oh iya, masuk ke linknya, kita ada media sosialnya juga ya, Grand Ina Samudra Beach. Di situ ada langsung mau ke website kita juga langsung. Oke, oh, sudah punya website ya? Ada di website. Reserve bisa by website langsung? Bisa. Wow. Iya, mau booking kamar pun juga kita bisa. Dan klik di bawahnya juga ada kontak salesnya langsung, termasuk saya Markomnya. Ada. Ada nomor komentar. Wow. Jangan lupa di follow ya. Grand Ina Samudra Beach ya. Oke, okay, jadi untuk yang ingin reserve atau mungkin hanya sekedar untuk tahu dan juga tanya-tanya, bisa langsung ke sosial medianya Grand Ina Samudra Beach Hotel di Instagram ya? Instagram Grand Ina Samudra Beach Hotel. Dan di dalamnya juga nanti akan bisa terhubung langsung ke website, di mana kamu juga bisa langsung reserve untuk mungkin menginap dan juga untuk paket-paket atau makan yang barusan juga ada ya. Kemudian juga bisa berkomunikasi langsung dengan sales yang ada di Instagram tersebut. Okay. Nih, Mbak Mentari, terakhir aja deh Mbak Mentari, apa yang Mbak Mentari sampaikan berkaitan dengan program-program yang akan berjalan barusan Mbak Mentari?
Iya, semoga berkenan ya. Semoga apa yang dijalankan promo-promo kita dapat diterima khususnya untuk wilayah Pelabuhan Ratu. Betul. Jadi nggak usah takut lagi, takut menginjak Grand Samurabis Hotel itu mahal atau apa. Kalian bisa datang setiap hari Sabtu malam Minggu. Kita selalu ada live music juga, dinner hanya 150 we can eat sudah net. Wow. Itu Ish, luar sih, biasa. jangan takut gitu. Oke, jangan Datang ke takut. kafein untuk harga di bawah 50.000. Oh ya, Udah bisa. harga-harganya. Iya. Wih, keren. Tuh, kalau misalkan mau nongkrong malam mingguan, datang aja ke Samudera Beach Hotel, karena di sini juga ada live music juga. Betul. Kemudian juga harga-harganya juga murah-murah, sahabat RCL ya. Betul. Waduh, Mbak Mentari, thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol barengan Iya. kita. Nanti juga mungkin sahabat RCL juga boleh sekali lagi untuk follow Instagramnya di Grand Ina Samudera Beach Hotel. Oke deh, Mbak Mentari, makasih banyak sekali lagi. Hati-hati. Dan juga sahabat RCL, terima kasih banyak sudah berbincang bersama Aska dan juga tim yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.